Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. Hari ini hari keempat saya cuba untuk menjejaki Kak Satira, gelandangan dari Indonesia yang saya yakin warga Indonesia menjadi gelandangan tidur di lantai di depan toko 7-Eleven di Wisma Central Kuala Lumpur ni. Baik, saya berada tidak jauh daripada dia. Sebentar lagi saya akan cuba hampiri. Mudah-mudahan dia mahu bercakap, berbual dengan saya dahulu macam mana. Ya, saya nak bantu dia lah. Ini niat saya. Selama hampir 3 tahun saya berulang alik melalui kawasan ini, saya lihat dia tidur di lantai tu, saya rasa alangkan tak berguna saya kalau saya tak cuba buat sesuatu untuk bantu dia lah. Dan setiap-tiap saya cuba. Baik, saya akan cuba hampiri dia. Baik, saya dah pun menghampiri dia. Dia ada di belakang. Tapi saya ada masalah. Saya sangat-sangat tak sampai hati nak bangunkan dia dari tidur, kan? Sebab dia nampak sangat keletihan. Saya tak sampai hati nak kejutkan dia. Sebab itulah saya cuba datang pada waktu siang dengan berharap dia ada. Tapi ramai juga kawan-kawan yang komen bagi tahu pada waktu siang hari biasanya gelandangan tidak ada di tempat yang mereka tidur. Dia akan ke tempat lain cari makan ataupun wallahualam lah, kan. Tapi bila begini saya serba salah lah, kan. Apa yang saya patut buat? Tak apalah, saya ada ambil gambar sedikit. Gambar ini saya akan hantar kepada NGO yang saya dah hubungi sebagai bukti bahawa memang beliau ni, kakak ni perlukan bantuan lah. Dan dalam keadaan dia begini, lihat dia tidur dengan tidak terurus, dan saya yakin dia waras. Dan jadi bukannya dia sakit, jadi dia amat perlukan bantuan lah, ya. Tapi saya tak sampai hati nak kejutkan dia. Mungkin saya akan pergi beli makanan dan saya akan tinggalkan pada dia, ataupun roti ke. Tengoklah macam mana nanti. Saya nak beli makanan di restoran belakang tadi. Tapi saya tanya dengan cashier tu, dia kata setiap petang memang waktu maghrib lah lebih kurang, kakak ni dia akan datang ke restoran dan ambil makanan. Dan selalunya tak dibayar lah sebab mereka beri makan percuma pada dia. Jadi alhamdulillah, ya. Saya rasa mungkin sebab itulah dia pilih untuk tidur di sini. Sebab di sini, boleh kata di sini jauh daripada gangguan orang lah. Kerana sini cerah, eh, bukan kawasan yang gelap. Dan kedai pula selai rampan ni dia dibuka 24 jam. Dan pada waktu PKP ni mungkin tak di, mungkin dah tutup pukul 12 tengah malam lah waktu PKP sekarang ni. Tapi soal makan tu dia tak perlu risau kerana pekerja di sini akan beri dia makan. Akan dia makan. Jadi alhamdulillah lah, untunglah dia dapat di sini, kan. Jadi saya kira itu nasib dia, agak terpilih lah di sini. Cuma saya masih memikirkan tentang dirinya yang tidur di atas lantai tu, kan. Jadi mungkin saya akan cuba jugalah esok ataupun malam ni ataupun esok lah, insyaAllah saya akan cuba kontak balik dengan NGO yang saya dah hubungi sebelum ni dan cuba tengok macam mana, apa yang boleh dibantu. Baik, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.